Halo sahabat Segaris, saat ini kita lagi di jantung ibu kota Jakarta. Kita ingin mengetahui gimana sih MRT Jakarta di tengah era new normal. Udah lama sekali nih kita gak naik, seperti apa keadaannya? Kita ikutin kami ya. Check it out. Nah, seperti biasanya pengamanan di MRT Jakarta super ketat. Di sini juga ada anggota TNI yang mengamankan pintu masuk. Seperti apa sih di dalamnya? Yuk ikutin kami terus. Sore, Pak. Setiap pengunjung wajib mematuhi peraturan protokol kesehatan, salah satunya adalah cek suhu badan. Ternyata protokol kesehatan juga masih diterapkan di sini. Sangat ketat penjagaannya. Ini adalah di stasiun sepi, seperti biasanya kalau hari Minggu ramai di sini. Ya, lumayan sepi di sini. Oh ya sahabat Segaris, ada peraturan baru di MRT Jakarta. Saat ini setiap penumpang dilarang bicara ataupun menggunakan masker. Jadi pengunjung wajib mematuhi peraturan ya, demi kesehatan bersama untuk mencegah penyebaran virus corona.
Oh ya sahabat Sekaris, satu buat informasi, saat ini ada di stasiun Duku Atas. Stasiun Duku Atas ini adalah stasiun terdalam di antara stasiun underground yang lain. Dalamannya sekitar hampir 30 meter dari permukaan tanah dan posisinya di bawah kali. Oke sahabat Sekaris, demikianlah perjalanan singkat kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dalam hidup. Salam Sekaris.